Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba, dia pun pegang tangan orang ke belakang. Alah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti kita tahu, malam-malam seram kita akan ada tetamu-tamu jemputan. Ha. So seperti kita tahu, tetamu-tamu kita pastinya menariklah untuk ditonton oleh penonton-penonton Santai Chill ni. Betul. Betul lah? Okay. Malam-malam seram kita, kita akan ada tetamu-tamu yang menarik, yang sesuai lah ditonton oleh penonton-penonton Santai Chill kita. Yes, tak lupa juga ianya hanyalah sebagai hiburan semata-mata. Wow, macam DJ Radio. Okay guys, terima kasih kepada anda yang setia dengan kami pada malam ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kepada anda yang dah pun subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan untuk pengetahuan anda juga, anda boleh send super sticker dan juga super chat kepada kami lah sebagai tanda sokongan. Betul. Selain itu, Pis, kepada mereka yang nak jadi family Santai Chill, boleh join dengan hanya RM5 sebulan saja. Benar, mur-mur saja. Ha. Yes. Okey, Mi. Seperti kita tahu kan, tetamu kita malam ni antara tetamu-tetamu yang orang kata diminati lah. Ramai peminat. Cerita-cerita je menarik. Siapa habis? Tak lain tak bukan Mimi. Wow. Okey, dipersilakan. Okey, kenalkan diri dulu Mimi. Hai, assalamualaikum. Saya Mimi. Waalaikumsalam. Betul dia orang Kedah. Nama cakap Kedah. Kau asal orang Kedah je. Orang Kedah. Asal orang Kedah je. Itu dia orang Kedah. Tahun duduk Kedah. Okey. Okey, dah banyak mengarut sangat. Kita tak nak buang masa Ami. Kita teruskan kisah seram pertama ni. Okey, maybe tak cerita ni masa apa yang jadi dekat mak ni dengan ayah ni masa dia baru kahwin tu lah. Sekarang ni dah jadi 40 tahun lebih macam tu lah kan. Okey, masa mak dan ayah ni baru kahwin, term pertama mereka kahwin tu mak ni pregnant. So yang pregnant ni kira anak yang first lah. Lepas tu masa kandungan dah 8 bulan, mak ni mimpi bersalin tau. Okey, dia mimpi bersalin tu ada seorang nenek tu main pakai yang serba putih lah. Dalam mimpi tu pakai serba putih, dia yang sambut baby tu, dia yang mandikan baby tu. Lepas tu dia suruh mak susukan baby tu sampai kenyang. Lepas tu dia suruh sayang apa baby tu kan. Lepas tu mak mimpi tau benda tu dalam mimpi. Lepas tu bila nak bangkit pagi tu, tiba-tiba perut dia kempes, memang tak ada baby. Lepas tu dah memang lain macam kan, sebab dah tahu mengandung tu dah 8 bulan maknanya perut tu dah besar. Dan dah pergi check up semua dah pun sebelum tu. Lepas tu dia depan makit pagi tu perut kosong. Lepas tu mak bayi pergi telek tengok yang bekas mandi dan baby tu macam timbal. Macam bagi apa tu ada, tapi tak ada air apa semua dah clear. Kain batik yang sambut baby pun ada dekat telek, tapi dah clear lah, maknanya dah basuh. Lepas tu mak pun pergi klinik check, lepas tu memang baby tak ada. Kira masa tu
dulu kan dia cerita kan, dia pun tak tahu di mana sebab dia percek tak ada tanda-tanda lahir, tak ada tanda-tanda gugur. Kira hilang macam tu je. Okey, tapi kira lepas pada kejadian tu, 10 tahun lepas tu pula baru mak bini mengandung dekat anak, dekat anak yang tu lah, ikut kakak mami yang sulung sekarang lah. Okey, tapi dalam masa tu, kira macam lepas apa yang jadi tu, kalau mak mami sakit ke apa ke kan, dia akan nampak macam kakak mami tu lah, kakak mami yang hilang tu akan mai kat dia. Tapi akan mai pun tanya mak mami duduk sorang-sorang dalam bilik kan. Dia akan mai dengan orang yang sambut dia tu. Dia akan mai dorang. Dan dia mai pun dia akan mengaji dekat mak mimi apa semua. Dia cakap macam orang biasa tapi mak mimi dia akan nampak. Dia akan mai pun tanya mak mimi duduk sorang. Lepas tu kira sebelum, tapi mak mimi pun sekarang pun dah tak ada. Okay, mak mimi pun tak ada dah 10 term macam tu. Sebelum mak mimi pindah pun mak mimi ada cakap lah yang kakak dah lama tak balik tengok mak. Dia kata mesti mak ada buat salah atau apa kan. Kalau ikut umur kakak mimi yang tu pun dah 40 lebih dah lah. Oh. Itu cinta pertama mimi. Okey. Okey, Mi. Kakak tu kalau balik atau jumpa dengan ibu, dia berwajah macam mana? Maksudnya seperti bayi ke ataupun yang dah dewasa? Tak. Dia kecil sampai dia besar. Okey, maksudnya nampaklah ibu tu nampaklah pembesaran akak tu. Ya. Mak nampak. Dan dia mai pun dia pesan dekat mak. Dia cakap kat mak jangan risau. Dia kata dia duduk sana tu ajak dia mengaji, jaga dia elok. Okay, ini first time aku dengar habis macam ni. Aku masih tak boleh brain lagi kan. Maksudnya hari-harilah ibu akan melihat pembesaran dia, ataupun setiap kali dia datang tu dia dah besar sikit, besar sikit. Dia tak ada hari-hari sebab dia akan mai waktu mak mimi sakit saja. Faham. Sebab bila dia mai tu dia macam dia main mengaji dekat mak mimi ke apa, tak kira okey lah. So, lepas tu mak mimi macam tak sakit macam tu. Okey. Punca sampai sekarang tak tahulah kenapa boleh keguguran tu. Tak tahu, tapi kalau macam lepas tu kan macam dia tengok ke pun abang yang cakap ni yang labik, tapi Allah Allah lah yang tu kan. Sebab mak mimi pun pernah cakap yang kakak ada dekat 7 gunung dia kata. Lepas tu gunung yang paling dekat pun dia cakap dengan kita Gunung Jerai, dan kebetulan sehari ni beli rumah pun dekat dengan Gunung Jerai tu. So mimi tak pernah sekali lah melihat wajah kakak tu. Tak, kami adik-beradik semua tak pernah tengok dia lah. Yang memang tengok dia pun mak je. Ayah pun tak pernah tengok dia. Betul lah. Weh, ni cerita ni sedih. Aku boleh katakan sedih. Dan di luar pengetahuan aku selama ni lah, yes. Kisah seram ni. Macam mana nak dikategorikan cerita macam ni, Mi? Satu kehilangan yang kita tak tahu, tak nampak fizikal tu. Kalau macam baby meninggal, kita boleh tahu lah, kita kebumikan dia macam mana kan. Tapi ni hilang dalam perut. Misteri. Betul lah. Aku pun tak tahu lagi sebab aku pun bukan pakar benda ni. So tak apa, benda ni jadi timbul tanya-tanya kepada anda semua. Kita pun tak nak fikir banyak, kita sambung kisah kedua Mimi. Okey, kisah kedua Mimi, Mimi nak cerita pasal apa yang jadi dekat Mimi selepas beras yang rumah dulu kan. Okey, selepas kejadian beras kuningnya hari tu, selepas 2 minggu pada tu Mimi keluar pada rumah tu. Okey, sebenarnya masa Mimi duduk rumah tu pun bukan seorang. Okey, masa tu Mimi duduk dengan bekas suami. Okey, masa yang kejadian beras kuning tu, sebenarnya Mimi memang dalam proses nak cerai. Okey, lepas tu masa kejadian beras kuning tu, hari ni lepas orang main tabuk beras kuning kat rumah tu, 2 hari selepas tu ada seorang hamba Allah ni, dia memang rapat sangat dengan Mimi. Dia boleh katakan kategori family kawan tu lah. Lepas tu dia main serang Mimi, dia face to face dengan Mimi. Dia cakap dekat Mimi, aku nak tahu hang pakai ilmu apa kuat sangat, dia sampai aku bagi apa benda semua tak kena nak hang.
Okey, dia cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, memang Mimi dalam otak ni dah terfikir, okey, makna senapa ni apa yang jadi, apa yang Mimi nampak, maknanya daripada dia lah. Sebelum ni memang tak mau tuduh, tapi bila dia mai cakap depan-depan, dia memang serang Mimi terus depan-depan, dia cakap macam tu, Mimi dah memang terkejut. Selepas minggu lebih pada kejadian, lepas dia serang Mimi tu, memang Mimi pulang pada rumah tu lah. Okay, dan keluar pada rumah tu dah settle proses Mimi pun semua. Okay, jadi Mimi keluar pada rumah tu, Mimi duduk dekat, Mimi dah sewa satu rumah. Rumah tu Mimi buat cuma untuk bakery Mimi saja. Maknanya Mimi buat cake dengan roti pun semua kat situ. Jadi Mimi pindah, Mimi duduk rumah dekat yang Mimi cakap bakery Mimi tu. Okay, so Mimi pindah masuk situ. Okay, masa Mimi masuk situ pun, Mimi tak maknanya tak cerai lagi lah. Dalam proses kan naik turun. Okay, lepas tu apa, dalam Mimi duduk situ, okay, dari dalam seminggu sebelum tarikh panggil di mahkamah, memang banyak gangguan, terlalu banyak. Terang macam Mimi sampai sakit. Lepas tu Mimi tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak ni bukan tahap sakit badan tau. Dia tak boleh bergerak ni takut, terlalu takut. Dengan Mimi rasa macam ada je orang faham. Lepas tu apa, setiap kali maghrib sampai ke subuh, Mimi akan jadi gatal-gatal satu badan, macam kalau orang cakap ludah hantu kan. Tapi kita panggil sopak garam. Dia akan startnya azan maghrib, Mimi dah start gatal sampai ke azan subuh. Bila dengar je azan subuh tu, ibarat terkutik terbuang, orang kata. Kira macam hilang segala gatal-gatal yang ada. Lepas tu okey, yang tu lepas tu setiap kali maghrib, Mimi akan dengar bunyi satu benda mendatang dekat pokok. Tapi bila tanya tu jiran, orang cakap mesti bunyi tengkerek, orang kata. Tapi sebab Mimi tak pernah dengar bunyi tu, dia berlarutan dalam seminggu sampai tarikh Mimi naik mahkamah. So hari yang Mimi naik mahkamah pun tidak memang apa-apa benda Mimi buru semua sendiri. Tapi hari yang Mimi naik mahkamah tu, Mimi takut ada apa-apa jadi. So Mimi minta tolong member teman. Si member ni pun dia macam pandai-pandai kot. So dia teman Mimi sampai settle semualah. Okay, lepas pada settle tu, dia cuma macam duk main bagi salam kat rumah lah. Kira dia main, Mimi tidur dekat bengkel tu, dekat bakery Mimi tu. Okay, Mimi tidur kat situ. Mimi dengar orang main ketuk pintu bilik Mimi. Rumah Mimi tu, dekat bakery tu, kawan Mimi seorang ni ada kunci lah. So kalau apa-apa jadi, dia boleh masuk. Mimi memang ingat dia yang mai masa tu. Ketuk pintu macam nak rapan pintu. Lepas tu pukul 3 pagi, 3 lebih macam tu, Mimi terkejut bila orang ketuk pintu sambil panggil nama kita ni. Mimi, dia panggil macam tu kan. Mimi tengah tidur, Mimi jenis dengar tau. Mimi menyut dulu. Mimi kata, ya. Terus Mimi bangkit, buka pintu. Bila Mimi bangkit buka pintu tu, tak ada apa pun. Uish. Lepas tu Mimi masuk bilik, Mimi buka lampu. Mimi baru tengok jam. Masa tu pukul 3.45 tu. Okay, lepas tu masa tu Mimi ada anak dua orang. Anak Mimi ada dengan Mimi. Lepas tu anak Mimi yang kecil ni, masa tu 2 tahun lebih. Dia menangis. Dia menangis semua. Lepas tu yang abang dia tu 4 tahun lebih. So yang abang dia ni, memang minta dia memang boleh nampak. Tapi dia tinggi nampak, dia akan habang kat kita. Lepas tu dia habak kat ibu tu, tok tu kacau adik, cakap tu. Masa dia cakap tu, dia tunjuk betul-betul pintu. Masa tu Mimi duduk dalam bilik. Lepas tu dia cakap tok tu kacau adik. Lepas tu Mimi pula jenis kita dah terbiasa lah bila anak duduk beritahu. Jadi dah tak takut dah. Lepas tu Mimi cakap lah, abang suruh tok tu pi sana, jangan kacau adik. Lepas tu anak Mimi yang lagi ni pun, dia macam halau lah, pi lah sana, dia kata kan. Lepas tu dia kata kat Mimi, oh, dia tak mau pi. Lepas tu kita tak ada. Dia tak mau pi, dia buat apa kat situ? Dia tak buat apa pun, dia tengok je, dia kata. Lepas tu Mimi tanya, dia tengok tu dia marah ke apa? Kita tak nampak kan. Lepas tu dia cakap, dia marah ibu, mata dia merah ibu, dia kata tu. Lepas tu Mimi cakap, tak apalah abang tidur lah, biar pilah dia duduk situ. Lepas tu duk pujuk adik dia ni, tutup mata lah baca-baca apa yang kita reti. Okay, dah senap masa tu. Okay, masa tu Mimi dah walk dah dalam pukul berapa pagi, sampai jiran sebelah rumah dah mesej Mimi, kenapa dengan anak.
sebelah bengkel ni, bakery Mimi tu dah mesej dengan Mimi, tanya kenapa dengan anak. Tak, tak ada apa kok, terkejut dekat gitu ya. Lepas semangkit pagi esok tu, saya tahu lah kat jiran, tapi jiran pun tahu kan, sebab dalam minggu tu memang Mimi kena macam-macam gangguan kan. Lepas tu semua jiran pesan lah, lepas ni jaga-jagalah. Lepas tu dia bagi doa apa semua, cakap macam yang ni amal yang ni dia juga kan, berdiri-diri yang tentu lah. Okay, tepat lah cerita kedua Mimi. Okay. Itulah budak kecil eh. Ni nampak tu kan, kita yang mata kasar kalau tengok pun, aku jadi budak kecil pun aku takut ni. Wei, takut. Macam kau macam mana? Kalau aku kan, biar ada seorang je nampak, jangan bagi tahu aku. Lebih baik tak, lebih baik tak tahu. Kau kejam tu, budak kot. Tapi Mimi, ya. Yang masa kata terkena gangguan sopak apa, ludah apa? Sampai sekarang. Ludah ada jin. Juga. Yang gatal-gatal tu. Tapi sekarang ni dia tak selalu. Sekarang ni dia macam 3 hari sekali, 4 hari sekali. Mesti sengsara. Sepanjang malam tu lah akan menggeru-geru lah benda ni. Ya, sampai ke subuh. Allahuakbar. Betul lah, aku kena allergic pun dah macam baru. Ini dah kena gatal dari daripada isyak sampai subuh. Eh bukan, maghrib. Maghrib dari sampai maghrib. Subuh. Ya. So dia lepas azan subuh, dia automatik terus hilang lah gatal tu. Dia macam ibarat macam terus sembuh lah. Ya. So bila macam tengah hari ke Mimi pergi klinik nak cucuk kan, nak cucuk ke apa ke, memang tak boleh lah sebab dia orang cakap tak ada apa. Dia kejadian kan time lima sampai pagi. Sudah, selalunya kalau orang yang kena sopak, apa sopak gadam, lupa kan nama ni. Kan benda ni selalunya orang mandi dengan minyak berdara ke, selalu sapu minyak berdara. Boleh cuba benda ni, sebab benda ni orang kata kadang ludah jin, litasan lah apalah, tapi sebenarnya tu benda tu ada kena-kena malah dos dan juga itu lah. Yang aku tahulah. Sebab aku dulu pernah kena juga. Sebab macam Mimi jadi tu dia dah cuba macam-macam. Sampai pernah sekali tu Mimi terlalu gatai. Mimi ambil garam-garam kasar. Mimi bubur dengan bedak sejuk. Lepas tu bubur ayak bidara. Mimi tonyok satu badan. Pedih. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Memang pedih. Weh, kulit rosak lah. Kulit. Eh sakit tu garam kot. Pedih lah. Tapi kira macam Mimi dah, kita dah biasa kot selalu kena. Mimi kadang-kadang sampai jadi macam biak tau. Biak. Tapi memang badan ni membengkok lah. Sabar tak, Mimi ya. Memang dia macam membengkok. So sampai sekarang tak ada jumpa mana-mana penawar yang penyakit ni datang malam ni? Sampai sekarang Mimi still cuba cari orang yang boleh. Sebab macam benda ni Mimi cuba minta ayat tawar apa semua tu kan. So kalau ayat tawar pun kita nak cari orang yang betul-betul okey. Baru terasi kan. Macam sekarang dah kurang. Sebab sekarang tiap-tiap hari kan. Jadi sekarang ni dah kurang sikit. Dari 4 hari pun jadi sekali ni. Okey. Aku pun tak tahu lah nak ungkan kamu nyakit macam ni. Sampai sekarang masih dialami dan bagi aku menanggung siksa sampai hari ni pelik tu. Aku tak boleh membayangkan apa sengsaranya nak menanggung tu. Betul, ini ujian setiap orang masing-masing. Okey, okay, Mimi, kita teruskan kisah ketiga. Okey, kisah ketiga ni jadi tahun ni, bulan 2 hari tu. Okey, masa tu Mimi tengah Mimi tolong kakak tau. Dia ada bakery juga belah kulim. So, Mimi belah SD. Mimi mula alik hari-hari. So pagi memang Mimi akan dia lepas subuh tu macam dia 6:45 tu Mimi akan gerak pergi kulim lah. So pagi tu Mimi terlewat dalam pukul 8 lebih Mimi keluar rumah. Okay, lepas tu dalam perjalanan tu dari Sungai Petani nak ke kulim, Mimi akan lalu satu jalan lah. Orang panggil kalau kat sini orang panggil Sidam. Sidam kiri kan, kat situ dia macam kiri kanan ni kelapa sawit lah. Dia tak jauh mana dalam 5 ke 6 kilometer macam tu dah. Dah panjang kelapa sawit tu kan. Okey, dalam perjalanan tu pagi tu 3 aksiden. Dah sepanjang kelapa sawit tu kan, 3 aksiden. Aksiden dia semua macam terbabah. Terbabah tu kereta terkali, kereta masuk dalam longkang. Lepas tu
Mimi dah macam, eh apa ni pagi ni kan? Macam accident tu macam pun benda yang sama kan. Jadi macam, jadi maybe ni sago. Last kali Azor pun macam, eh takpelah. Okay, sampai rumah, sampai kulim. Sampai kulim hari tu Mimi just pergi top up barang je dekat kakak Mimi. Mimi tolong daripada sana, Mimi just top up barang. Apa yang tak ada, pergi apa semua. Okay, macam tu. Lepas tu pukul 3 lebih tu dah settle, Mimi balik, gerak balik SP. So masa perjalanan balik SP, masa tu Mimi tak sure, Mimi rasa tak sekolah lagi. Bulan 2 tahun ni kan. Lepas tu dalam sepanjang perjalanan tu, okay, dari kulim nak balik sini, sebelum kami masuk kawasan Kelapa Sawit tu, dia akan ada satu sekolah Tamil tau. Lepas tu kira sekolah tu hujung sebelum kita masuk, sebelum kita masuk kawasan Kelapa Sawit tu. Maknanya kalau kita nak jumpa rumah pula tu memang cukup lah, 5 ke 6 kilometer tu baru jumpa rumah kampung pula kan. Okay. Lepas tu lepas memang lepas pada sekolah tu depan sikit jumpa dah rejuh lah. Mimi nampak ada seorang budak lelaki pakai berpakaian sekolah, pakai beg, salah beg. So Mimi dah terfikir, ish, budak ni nak ke mana kan, sebab kawasan ni tak ada rumah. Lepas tu Mimi fikir pula, kalau dia nak jalan ni jauh rumah, kalau dia jalan lah jauh, kalau kita naik motor, nak kereta pun terasa betul jauh kan. Lepas tu Mimi kata, kalau dia jalan ni sampai depan memang jauh kan. Lepas Mimi dah niat takpelah, aku tumpangkan dia cakap kan. Lepas tu Mimi berhenti, Mimi berhenti depan dia, maknanya dia duduk belakang kereta lah kan. So masa Mimi berhenti tu, Mimi tengok si mirror, dia tak ada. Lepas tu Mimi macam terfikir, mungkin dia menyorok belakang kereta, dia takut kot kan. Lepas tu Mimi ke depan sikit, Mimi ke depan sikit, depan dia tak ada. Lepas tu Mimi toleh belakang pun tak ada. Mimi macam, oh masa tu dah seram lah kan. Sebab masa tu pukul 3 lebih tau, siang. Lepas tu Mimi dah macam, wish apa benda ni. Lepas tu takpelah, Mimi macam lepas tu Mimi cakap, Mimi cakap kuat-kuat lah dalam kereta, takpelah aku cuma nak tumpangkan hang, niat aku nak hantar hang balik rumah. Jikalau hang bukan manusia, hang tak ikut aku lah, hang duduk sang ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu Mimi balik. Okay, so balik, Mimi balik masa tu Mimi duduk dekat bengkel roti, Mimi duduk dekat bakery ni lagi tu, Mimi duduk kat spring ni. So Mimi sampai dekat situ, Mimi sampai dekat situ. Lepas tu Mimi masuk dalam, masa Mimi pakai kereta tu, Mimi dah bau macam kemian tau. Tapi Mimi abaikan dia. So Mimi masuk rumah. Dia dah masuk rumah, maghrib tu Mimi dengar macam orang bagi salam lah depan rumah kan. Dia bagi salam dua kali tau, tapi bukan salam full. Dia macam Assalamualaikum, macam tu kan. Tak full pun, tapi Mimi tak jawab. Mimi push dia buka pintu je. Mimi buka, eh tak ada siapa. Takpelah, ya. Lepas tu Mimi masuk dia dalam. Lepas tu pukul 9 lebih macam tu, jiran lah kak sebelah ni, dia main panggil Mimi, sembang ada kat luar. Lepas tu Mimi cakap, eh tadi kak ada panggil Mimi lah. Lepas tu dia kata, tak ada pun dia kata. Lepas tu dia kata, kenapa? Lepas tu tadi maghrib dengar macam orang panggil, pulak tak ada pun. Lepas tu dia kata, lepas tu dia terus cerita, dia kata, semalam rumah kak kat dapur mak. Dia kata, dengar kongkong-kongkong macam orang masuk, dia kata. Lepas tu kak biar lah, dia kata, ingat nak kak. Pancik bagi tadi kak tanya, aku mau pakai tidur, dia kata, tak ada pun yang duduk kat dapur. Lepas tu Mimi sengak lah tak cakap apa kan. Lepas tu masuk rumah. Okay, lepas tu Mimi start pukul 2 pagi, Mimi akan bangun tau, Mimi buat order. So pukul 2 pagi memang Mimi tak tidur, Mimi duduk buat order buat semua kan. Mimi dengar macam tapak kaki budak dalam rumah tu lah, dalam rumah tu dengar macam dia jalan tak kan. Lepas tu Mimi macam, ish dunia pun. Masa tu anak Mimi memang ada dengan Mimi seorang. Lepas tu Mimi tengok dalam bilik, dia tidur elok lah. Aku punya point lah, macam takpelah, biar api lah. Kata tu Mimi buat kerja. Okay, lepas tu pagi tu anak tidur lagi. Lepas tu Mimi kira duit siling. Masa tu sebelum subuh, Mimi duduk kat meja depan tu, Mimi duduk kira duit siling. Lepas tu sebab nak bawa pergi belah kulim kan. Lepas tu kira-kira duit siling tu nak bagi cukup RM30. Masa tu baru RM3. Okay, baru RM3, tiba-tiba Mimi dengar duit jatuh. Duit tu jatuh dari bilik tengah. Rumah Mimi ni belah kiri ni bilik saja, 3 bilik. So, jadi ruang tamu nampak dapur terus menjelang. Lepas tu Mimi duduk kat depan. Duit tu jatuh dari bilik tengah. Dia bergolek. Mimi kan dia sebenarnya nampak duit tu memang real bergolek main ke Mimi.
dia bergolek sampai tepi ni, dia jatuh. Pak, buruk betul-betul tepi ni. Rasanya dia tengok. Okay, masa tu sebelum subuh tau, Mimi dah macam jatuh dengan ni berumur. Tapi Mimi nak pergi mana? Itu pun Mimi tak buka lagi kan. Duit tu main parking betul-betul tepi kan. Memang Mimi tengah duit kit kalau duit shilling. Tapi secara logiknya main mana duit shilling daripada belakang tu main bergolek tepi Mimi. Kalau jatuh pun mesti belah depan. Takkan nak main ring tanah kan. Rasa dah terpikir pelik-pelik yang nampak letak ni. Takpelah, Mimi biar. Lepas tu, Mimi kira kau juga sampai cukup 30. Lepas tu memang kit pun mandi. Mandi sana sepuluh apa semua. Lepas tu hantar anak dengan sus, Mimi habang dekat kau dengan sus. Lepas tu cerita pagi tu, lepas tu duit shilling tu. Yang dia dah dia senang dia tak cakap apa, dia diam kan. Lepas tu dah pergi settle. Pagi tu Mimi pergi kulim lah. Pergi kulim, pergi buat reda apa semua balik tu. Nak ambil anak. Kau tu cakap kat Mimi, jaga-jaga lah dia cakap. Sebab anak Mimi yang laki ni, yang laki ni masa tu duduk dengan Mimi lagi. Tapi dia kerap pergi belah abah dia kan. So bila dia balik dari abah dia main ke sini, dia punya perangai ni lain macam. Lepas tu dia cakap kat Mimi, jaga masa tu ambil anak Mimi yang laki tu. Dia sebab si Jufin ni, anak Mimi yang laki tu nama Jufin. Dia cakap si Jufin ni, kau buka Yasin tadi, dia memang marah kat gila. Dia mengamuk satu rumah dia cakap. Dia kata dia panas, dia so, tutup Yasin tu. Dia cakap. Lepas tu dia kata, Mi, carilah siapa-siapa, bawa pergi ubat. Dia cakap tu kan. Lepas tu, memang Mimi dah diam lah. Kak, kau Mimi sebenarnya tak tahu lah nak ubat kat mana kan. Sebab kalau kita salah ubat, siap-siap orang tambah hak kita kata. Lepas tu Mimi nak cari yang betul-betul tu pun Mimi tak tahu macam mana kak. Lepas tu kalau nak pergi pun Mimi just pergi dengan anak. Mungkin kalau jadi apa-apa macam mana macam cakap tu kan. Dia pun macam tak apa tak apa, nanti sama-sama lagi tak usah cakap. Kalau benda ni sebenarnya sampai sekarang dia tapi macam on off tau benda ni. Dia macam dia mai bagi salam. Contoh Mimi lupa, Mimi tak ingat lah benda-benda ni pun. Kita tak mau pijak pun benda ni kan. Yes. Tapi kadang-kadang dia main. Dia main. Setiap lagi dia main kasut 3-4 hari, dia senap. Setiap lagi dia main balik tau. Macam tu lah. Sampai ke hari ni juga ya, anak tu masih on off dia punya marah dia tu. Anak alhamdulillah dah sangat dah okey. Dah okey lah. Cuma Mimi lah gangguan dekat Mimi ni, dia on off. So memang tahu siapa yang buat anak tu lah. Orang yang sama yang buat kat Mimi lah. Faham. Itulah kita nak kata. Orang kata Mi, macam mana Mi yang cakap kan? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Itulah je. Okay, banyak jugalah Mimi lalui daripada buatan orang jugalah kan. So start kali benda tu datang, assalamualaikum kan, dia ketuk eh. Buka memang takkan ada lah. Tak ada. Macam baru-baru ni Mimi dah pindah masuk rumah baru. Benda ni baru jadi lah minggu lepas macam tu. Okay, Mimi buat kereta dekat ruang tamu depan. Pintu rumah Mimi ni pintu sliding. Okay, pintu ni dia ada grey kan. Tapi sliding dengan grey ni selalu macam rapat lah kan. So kalau maknanya kalau ada nak ada kucing celah-celah apa, celah tu pun memang tak muat. Okay, lepas tu Mimi dengar pintu ni ketuk memang kuat sangat. Macam kita ketuk kan, terlalu kuat. Lepas tu Mimi senyap, Mimi diam. Sebab rumah ni tak ada siapa lagi yang tahu rumah Mimi kat sini, melainkan kak yang mengasuh anak. Itu je. Lepas tu Mimi mungkin terfikir, mungkin dia lalu kot. Dia lalu, dia saja singgah macam tu kan. Lepas tu, tapi kalau dia mesti lama sikit dia akan bunyi macam musik kan. Senyap, tak bunyi apa. Lepas tu Mimi tanya, siapa tu? Diam tak? Tak kira dia ketuk lagi. Lepas tu masa dia tengah ketuk kuat tu, Mimi mangkit selok tu langsir. Okay, masa Mimi selok langsir tu, tahu Mimi nampak apa depan tu? Kucing. Kucing. Kalau secara logik kalau betul lah, kalau betul kucing tu, Mimi selok mengejut tau. Dia tengah ketuk. Masa dia tengah ketuk, dia tengah selok. Masa bila dia lari keluar pada luar pada grill tu, kan? Then dia masa Mimi selok tu, dia terus tengok Mimi. Okay, lepas tu bila Mimi balik esok tu, Mimi cerita dekat Kak Masa dah cakap kat Mimi, secara logiknya grey Mimi tu terlalu rapat, so ruang tu kucing masuk pun tak muat. Dan kalau kucing tu yang ketuk,
macam mana kucing tu nak duduk tengah-tengah antara pintu cermin dengan grey. So, dia nak ketukkan badan dia pun tak muat sebab terlalu rapat. Betul. Lepas tu bila dia cakap macam tu, pun macam lah. Tapi masa Mimi jelok tu kan, bila nampak kucing dah macam tak apalah nak sedap gadis nyari sama kan. Oh, kucing. Ha, macam tu. Tapi bila dia dah cakap macam tu, Mimi pun macam macam dah betul lah kan. Apa yang kau tu cakap kan. Sebab masa tu tengah takut semua, dia tak siap lah. Lepas pada yang dia ketuk tu, dia ketuk tu awal lagi tau. Pukul 9 lebih macam tu. Lepas tu pukul 11 lebih tu, Mimi pergi masuk toilet. Mimi keluar pada toilet. Mimi bau kapuk baru ya dalam rumah. So Mimi macam duk cari ya bau tu kan. Memang bau dekat belah ruang tamu depan. Dan Mimi pun buka pergi ikut belah depan. Mimi selak lantai. Tapi Mimi tak buka pintu, Mimi just selak lantai. Okay, masa Mimi selak lantai, Mimi nampak kucing juga, kucing tadi tu. Dari rumah jiran tau, rumah selangor tiga rumah tu, ke jalan di jalan straight. Dia tahu kena kat rumah Mimi. Dia kena kat Mimi pun dia straight. Kan dia nampak Mimi selok nasi kot, dia berhenti tau tengok Mimi. Masa tu Mimi tengah baca ayat kursi. Lepas tu dia terberhenti, dia tengok Mimi. Lepas tu Mimi baca-baca je lah apa yang Mimi tahu. Lepas tu Mimi tutup dia nasi tu. Tapi hari tu tidur rumah memang cerah. Faham. Kucing tu warna apa? Warna hitam kan? Tak ada lah warna hitam. Tapi warna tu macam mana ada krim, tak krim, nak kelabu, tak kelabu macam tu lah. Air mata kucing. Ya Allah, wa'alaikum lah. Tapi seram jugalah kalau asal toleh kucing ni. Kalau aku dah tarik kepala ni, kau depan aku kejap lagi, aku rambat kau. Main jauh-jauh lah. Okay, satu kisah yang menarik dah daripada Mimi sendiri. Yes. So Mimi, kau ada nak cakap apa tak? Aku tak ada apa-apa cakap. Cuma kepada Mimi lah dan juga kepada yang di luar sana yang mengalami gangguan ataupun macam ni lah yang Mimi rasa ni kan, aku cuma doakan Mimi kuatlah, kuatkan semangat. Jangan hilang harapan, percaya kepada Allah. Dan satu bagi dan aku sebagai aku ucapan aku, hasad dengki ni kita tak boleh nak buat. Itulah. Ha, dengan kita sendiri yang kata istighfar lah. Bila kita iri hati dengan orang ni kan, ataupun berdendam kan, cubalah jangan berdendam dengan orang. Walaupun sakit hati macam mana pun sabarlah. Relax. Dan aku paling menyayat hati cerita yang pertama Mimi ni lah, bila kakak dia. Yalah, aku tak pernah lagi seumur hidup aku dengar orang yang dah pergi kan, daripada kecil, bayi kecil membesar di depan mata, tapi bukan secara zahir. Yes. Dia secara orang kata mata halus. Dia wujud. Proses tu pun kita, apa, mak sendiri Mimi pun nampak proses tu. Cuma kita tak nampak. Kita tak boleh nak rungkai dengan secara fakta sains. Yes. Alam sebalik okay. mata. Okey. Itulah kisah-kisah Mimi pada malam ini guys. Okay, kepada anda, terima kasih kerana setia melayani Santai Chill sampai habis video ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Jumpa di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.